Kemen Erick Thohir memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Harga kedua jenis BBM ini kedepannya akan mengikuti perubahan harga pasar minyak dunia. Kan banyak juga yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? Ya pasti ya kita turun. Ya. Cuman yang mesti diingat, apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu mengurangi subsidi. Jadi Pertamax, Petralite, Solar yang dijual pun masih ada subsidinya. Nah kalau nanti harga minyak dunia mungkin sekarang 95 turun ke 75, berarti apa? Pertamax akan harga pasar. Itu jadi bisa aja turun. Tapi apakah Solar dan Petralite itu nanti harga pasar? Ya nggak bisa, subsidi itu. Nah ini kadang-kadang persepsi dari masyarakat ya dibanding-bandingkan. Kenapa negara ini lebih murah, negara itu lebih murah, masih menghasil minyak mayoritas gitu kan? Kalau kita udah impor.